Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak shout out pada satu pelukis komik hebat. Okey. Yang pernah aku kenal around 13-14 tahun yang lepas, dan sekarang ni dia secara mandiri menerbitkan komik-komik yang bertemakan, berjonakan kepahlawanan, dunia pendekar dan cerita-cerita pahlawan apa semua. So aku shout out kepada komik Ajif, okay, yang diusulkan oleh MF Ajif ataupun MF Rajif, yang dahulunya pernah bekerja sama dengan aku dalam sebuah syarikat penerbitan animasi, dan beliau adalah pelukis bagi kami lah pada waktu tu. Okay, so hari ni aku berpeluang untuk menemu ramah beliau, dan aku juga telah mendapatkan beberapa komik daripada beliau. Okay, aku beli sendiri ni modal sendiri, dan komik-komik ni ada lagi komik-komik lain yang aku beli sebelum ni yang secara online korang boleh beli online buku-buku ni, komik-komik, buku komik ni, yang mana aku boleh andaikan buku komik ni adalah buku komik yang terbaik yang dengan color, full color printing, dengan kertas akad ataupun art paper yang digunakan. Komik Ajif adalah satu komik mandiri yang diusulkan oleh MF Ajif, dan ianya sangat-sangat berbaloi dimiliki kerana bagi aku sebagai seorang memiliki filem, dan aku sangat meminati satu komik yang dibuat oleh Ajif sebab dulu-dulu, iaitu bertajuk Ali Ridura. Jadi aku mengambil kesempatan yang ada untuk bertemu beliau di tempat jajahan beliau, iaitu di Segamat, beberapa hari yang lepas, dan menemu ramah beliau dan mendapatkan komik-komik ni. Komik-komik ni semua adalah hasil terbitan beliau sendiri secara mandiri, dan ada yang dibuat secara kerjasama tu. Dan beliau juga adalah pelukis komik strip di Harian Metro, di Berita Harian selaku, dan beliau ni sangat-sangat kreatif, sangat-sangat inovatif dalam menghasilkan keceritaan yang berasaskan dunia kepahlawanan. Dan struktur lukisan beliau sangat-sangat menarik. Dan korang boleh check it out, sesi temu ramah antara aku dan MF Ajif. Check it out. Saya MF Ajif. Kalau berkes komik lah, kalau dalam media sosial tu orang kenal sama ni. Berkarya sejak 2001 lah. Dikenal apa, orang lebih tahu saya buat komik reka. Mula dengan komik rock. Dalam tu ada dua pecahan cerita, satu cerita suak dan Ali Ridura. So ramai orang kenal saya dengan karya Ali Ridura sampai sekarang. So selepas tu saya meneruskan komik bertemakan alam Melayu. Tapi itu banyaklah komiknya, banyak tema yang saya buat. Tapi orang lebih menantikan saya buat komik alam Melayu. Saya lebih fokus pada buat penceritaan komik aksi, fiction, fantasi lah. Itu yang sama ni saya dah buat lah. Untuk ini masih meneruskan komik yang terbaru, Dragania, kisahkan, mengisahkan seorang pendekar yang bersatus raja, mendapat kuasa untuk menaluki Nusantara ni. So kat sini saya ceritakan ada seorang tok guru dia, untuk menguasai benua ni kena perlukan
satu kuasa lain bagi daripada itu. Itu naga, seekor kena menundukkan seekor naga. Tapi naga ni sebenarnya tak wujud dalam bumi, dunia manusia. Naga ni duduk di alam dia. Jadi manusia yang ada kuasa kesaktian dia yang boleh memanggil naga ni dan menjadikan hamba dia. So kat sini dia punya perjalanan cerita dia adalah mencari seekor naga keramat nanti, dan di akhir cerita nanti tersingkaplah sikit-sikit legenda naga yang ada dalam dunia kita. So setakat ni komik Haji adalah branding komik-komik terbitan saya. Banyaklah komik-komik yang dah terbit dan belum lagi. So, misi dia nak menerbitkan judul komik yang seperti inilah. Jadi kalau kita tahu dulu di awal 80-an ke 70-an 80-an ada komik-komik yang seperti inilah, bersaiz kecil, yang dulu pernah terjual melalui apa tu, bungkusan plastik hitam dalam tu ada komik tu bergulung. Jadi membawa cerita-cerita tempatan. So harapan saya maklumat setakat ni, dan akan datang akan berazam menerbitkan lagi pelbagai judul komik, pelbagai tema, dan terus akan mengekalkan apa ni, tema alam Melayu supaya ia lebih dikenali ramai. Yang kita konten lokal, konten itu berdekat dengan masyarakat. Okey, so macam mana? Dah boleh faham kenapa Rogue and Rebel keluar dan pergi mencari individu-individu independen yang bekerja secara mandiri menghasilkan karya-karya yang sangat dekat dengan hati mereka. So MF Ajif adalah salah satu salah satu karyawan independen yang harus diberikan peluang untuk berada bersama level-level ataupun berada di tahap yang sepatutnya, kerana aku banyak mengenali para pelukis komik yang seiring beliau daripada tahun 2000, daripada tahun 90-an di dalam satu komuniti yang diberi nama Perth.com. So aku banyak mengenali, tapi yang berjaya survive sehingga kini aku rasa dalam hampir 20 tahun adalah MF Ajif seorang. Ada juga yang masih lagi duduk membuat komik, tapi mereka duduk di dalam satu syarikat dan bekerja menghasilkan komik-komik. Itu pun tak ada masalah. Cuma aku dalam Rogue and Rebel, aku lebih minat untuk support, memberi sokongan kepada individu-individu yang berjiwa independen. Tak kira dia pelukis komik ke, penulis buku ke, penulis novel ke, jadi independen. So, korang boleh dapatkan buku-buku komik komik Ajif ni dengan harga RM 10 ringgit senaskah, dan ianya amat berpuas hati. Kalau kau beli, kau akan rasa puas hati. Kalau kau beli komik Hong Kong pun yang sama besar, bagi aku sekarang komik Hong Kong pun dah besar begini, tapi dalam dia, konten dalam dia, paper dia agak murah. Dia masih lagi rasa orang-orang orang-orang dipanggil marhain. Tapi apa yang dikeluarkan oleh MF Ajif ni sangat-sangat eksklusif. Jadi dapatkan koleksi komik Ajif di pasaran sekarang. Kau boleh contact dia di Facebook beliau, ataupun kau boleh tengok di apa, Maple Comics, kau boleh tengok di Legend Press, ataupun kau boleh pergi ke Facebook Comik Ajif, comikajif.com.
untuk dapatkan karya-karya beliau. Dan aku secara jujur, secara ikhlas, respect dengan Ajif kerana sehingga kini menghasilkan karya-karya komik bertemakan atau berjonakan kepahlawanan. Dan secara serius, aku akan bekerjasama dengan komik Ajif untuk membawa apa yang dia buat ni ke layar perak. InsyaAllah, jika dipermudahkan Allah, Vlog and Rebel akan menerbitkan filem independen bertajuk Ali Ridura. Itu adalah komik favorite aku. Komik pertama yang dibuat oleh Ajif dan aku rasa dia sangat dekat dengan apa yang aku suka buat. We'll be right back.